kesadaran masyarakat saya lihat ini sudah menurun nih. Mereka sebagian besar anggap bahwa ini cuma pembicaraan-pembicaraan saja, tapi kenyataan banyak yang sudah kena. Masyarakat seperti di tempat-tempat umum, seperti di pasar sana, tidak ada kepedulian terkait tentang pemakaian masker, jaga jarak, dan lain-lain. Ini saya khawatir jangan sampai jumlah ini meningkat terus. Kalau boleh, sosialisasi ini tetap dijalankan. Continue, tiap-tiap OPD yang dipercayakan untuk menangani sosialisasi ini, tetap sosialisasi jalan terus. Baik itu di tempat-tempat ibadah, di masjid, di mana-mana saja mereka harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Seperti pemakaian masker itu tetap dipakai, jaga jarak itu perlu. Kemudian mereka pulang cuci tangan itu perlu. Sebab ini kita lihat di jumlah ini sudah meningkat terus ini. Karena ini sementara di gelombang kedua ini dia meningkatnya luar biasa.